بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. Bismillahirrahmanirrahim. Hai, assalamualaikum. Welcome back to Cengkeh Channel. Terima kasih akak ucapkan kepada semua kerana sentiasa beri support untuk channel ni. Hari ini akak akan sampaikan satu kisah seram yang bertajuk Kak Limah dan Badut. Apa ceritanya? Jom bersama dengan akak. Tapi sebelum tu akak doakan agar kita semua dipermudahkan segala urusan, dilimpah ruahkan rezeki dan diberikan kesihatan yang baik, insyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Jom dengarkan. Kisah ni bermula dengan satu panggilan telefon. Petang semalam saya baring mengiring, menghadap Afan sebab nak tidurkan dia. Tiba-tiba saya rasa macam ada jari yang cucuk belakang saya. Adalah dalam beberapa saat, saya tak berani nak tengok sebab saya tahu Arif dah pergi kerja. Dia tak ada kat rumah masa tu. Jelas suara Ani dekat hujung talian tau, menceritakan apa yang dialami oleh Ani semalam kepada seseorang yang bernama Zul. Afan adalah anak lelaki Ani dan Arif yang baru berumur beberapa bulan macam tu. Arif suami dia tau. Kejadian tu berlaku di rumah sewa mereka yang terletak di PJ. Lepas tu malam tadi dalam pukul 9 lebih saya tengah nak dodoikan Afan. Saya baru mengiring mengadap Afan macam petang semalam lah. Tiba-tiba saya rasa lagi macam ada jari yang cucuk belakang saya. Kali ni saya beranilah sikit sebab Arif ada dekat rumah. Saya toleh ke belakang, saya nampak lembaga. Rambut panjang, mata merah, ada taring tengah tengok saya. Saya nampak Arif ada kat luar tu tengah buat kerja. Dia tak pandang pun ke arah saya. Saya cuba panggil dia tapi suara saya tak keluar. Lembaga tu hilang lepas beberapa saat. Tapi saya rasa macam lama sangat. Lepas benda tu dah tak ada, barulah saya jerit panggil Arif. Panjang lebarlah Ani ni diceritakan kepada Zul apa yang dah berlaku. Sebelum ni tak pernah berlaku jenis yang munculkan diri macam ni ke? Zul cuba nak dapatkan kepastian tau melalui panggilan tu. Tak pernah Cik Zul, tak pernah. Saya rasa ni jenis yang menyinggah ni. Mungkin yang tak bertuan ni. Masa Ani callkan Zul, Zul tengah outstation kat Kuantan. Dia tengah buat kajian lapangan mengenai transport ke stesen Kuantan Central. Macam tu lah. Sebagai antara kawan rapat Ani dengan Arif kan, Zul ni dia dah bantu Ani sejak dia masih solo lagi. Sampailah mereka tu couple, sampai mereka tu kahwin dengan mereka tu, maknanya dia kahwin dengan Arif tu lah, hinggalah dah ada anak. Jadi Zul masih ingat, memang sebelum ni tak pernah pun dia hadapi gangguan yang jenis menjelmakan, tunjukkan diri macam tu kan. Yang ada tu cuma sikit je, sikit tapi macam-macam lah macam tu. Ha, tu pun diceritakan kepada Zul apa yang berlaku. Jadi petang tu habis je kerja kaji selidik, Zul dengan tim dia balik ke hotel tempat mereka menginap time tu. Lepas solat isyak, Zul dia rasa penat, lepas tu dia rasa mengantuk sangat time tu. Jadi Zul hanya terus zas Kak Limah yang kacau Ani tu. Zas Kak Limah tu, maksudnya Kak Limah tu hantu tau. Jadi dia zas macam tu lah. Sepintas lalu Zul rasa Kak Limah tu datang dari kawasan berhampiran macam tu. Bukanlah dihantar oleh sesiapa ataupun apakah yang memang tak bertuan macam tu lah. Alhamdulillah, itu adalah kali pertama dan terakhir Kak Limah tu menjelmakan diri. Selepas tu dia memang dah tak kelihatan dah Kak Limah tu pada Ani macam tu. Seminggu sebelumnya tu, ni kisah seminggu sebelum tau. Zul dia berada dekat Tumpat time tu. Tumpat Kelantan lah kan, dia ada urusan kerja yang sama juga. Jadi masa tu Zul ada dekat satu bus stop, tak jauh lah dari Pekan, Tumpat tu. Rasanya dekat kampung Air Dingin kot. Tengah-tengah Zul duk kira bas yang lalu lalang. Tiba-tiba dia dapat WhatsApp dari Arif. Cik Zul dah tengokkan ke bilik saya ni?
kebelakangan ni makin panas pula, berbahang sampai menitik peluh bila tidur malam. Macam itulah, Al-Arif ni bagilah chance saya relax sekejap. Sebenarnya dah beberapa minggu Arif minta tolong tengokkan bilik dia yang berbahang tu. Kata dia hanya bilik tidur dia je yang panas macam tu. Bilik lain, ruang tamu, yang lain-lain ruang dalam rumah tu rasa biasa-biasa je, tak berbahang pun. Jadi Zul ni, dia pula bila Arif cakap bilik dia panas, Zul rasa benda tu biasa je, tak ada apa pun, mesti panas kot. Jadi rumah pun jadi panas lah. Zul fikir macam tu lah. Bilik tidur ada orang, haba dari badan orang tu lah yang jadikan bilik tu lebih panas dari bilik-bilik dengan ruangan-ruangan lain macam tu, dari dalam rumah tu. Kalau pasal aircon, selesai lah masalah, settle kan? Apa masalah kan? Makan aircon macam tu lah dia fikir. Teori sains dia yang dia dapat fikirkan dengan mudah itu je lah. Jadi lepas Arif tu mengadu mula-mula tu, Zul cakap dia akan tengok kan, tapi sebab sibuk kan, dicampur pula Zul ni dah kurang yakin dengan keadaan bahang tu ada kena-mengena dengan unsur mistik. Jadi Zul ni dia bertangguh-tangguh lah. Hari ni mungkin dah kali ketiga Arif tanya pasal benda yang sama. Untuk tak menghampakan Arif, malamnya Zul buatlah apa yang patut. Lepas tu kan, macam ada jaring dekat tingkap bilik tidur utama yang tak nampak tau oleh mata kasar, yang menghalang haba panas keluar macam tu. Zul ni dirasa tak berapa adalah. Jadi apa yang Zul nampak tak adalah semuanya tepat. Tapi kerap jugalah ada yang betulnya. Jadi Zul terus dia rentap, lepas tu dia hancurkan jaring tu. Lepas tu dia malas lah nak susul macam mana jaring tu kan. Lepas tu dia pun malas lah nak banyak-banyak cerita macam mana lah jaring tu ada kat situ. Faham-faham lah, dah seharian sepanjang siang duk kira bas. 1, 2, 3, penat tu tak payah cerita lah kan. Esoknya Zul tunggulah update daripada Arif tentang keadaan biliknya tu. Zul fikir Arif ni akan bagi tahu dia lah, "Cik Zul, bilik saya masih bahang lagi lah." Ha, difikir macam tu lah. Lepas tu Zul akan jawab, "Bahang panas tu bukan sebab ada gangguan, tak ada kaitan dengan hal mistik pun. Tapi sebab cuaca sekarang panas, tu yang bilik tu pun panas. Kalau pasang aircon, mesti selesai masalah. Settle lah benda sama kan." Tapi sebaliknya, bila Arif WhatsApp pada Zul, dia beritahu, "Cik Zul, malam tadi dah tak bahang lah. Best dia tidur." Jadi Cik Zul tu terkejut tau. "Oh ya ke? Alhamdulillah." Cik Zul tu pun yang macam tak percaya tau. Biasa bantu rawat sakit orang ni, tak sangka pula bahang panas pun boleh dirawatnya. Ha, dia fikir gitu. "Oh, jangan lepas ni Arif minta tolong tengok-tengokkan perkara yang bukan-bukan, sudahlah." Ha, dia rasa macam tu. Flashback lagi beberapa bulan ke belakang. Masa tu Cik Zul, akak pun panggil Cik Zul jugalah. Masa tu Cik Zul kerja dekat ofis macam biasa. Arif dia mengadu dekat rumah dia, tiba-tiba ada lipan tau. Mula-mula jumpa dalam sinki kat dapur, tak adalah pelik sangat, biasa ke tu. Tapi lepas tu ada pula jumpa dekat lipan tu kat atas tilam. Lipan pula ada macam-macam saiz. Hei, bukan seekor. Bak kata ni, ada kakak lipan, ada adik lipan macam tu. Dah berumah tangga kat rumah diorang pula ke lipan-lipan tu? Bila dah banyak kali jumpa, dah jadi macam pelik lah pula. Perkara tu dah berlarutan selama beberapa hari tau. Dah kena jadi pest control pula dah. Cik Ani, Cik Ani ke tadi eh? Ha, betul, Cik Zul, minta maaf korang. Cik Zul tu dah kena jadi pest control macam tu. Untuk kes adik dengan kakak lipan ni pun, Cik Zul hanya zaskan je terus je. Ha, dah tak reti nak buat cara lain kan. Tapi sebelum zas tu, Cik Zul ni bagilah maran sikit. "Kalau ada yang berkenaan menjadi punca kepada serangan adik-beradik lipan ni, korang belah sekarang sebelum aku hantar anak panah berapi hinggap dekat badan korang." Ha, dia sempol-sempol punya orang Cik Zul ni. Alhamdulillah esoknya harinya dan hari-hari seterusnya, bayang nenek lipan pun memang dah tak ada macam tu. Fast forward balik ke selepas Cik Zul ni balik dari outstation, selang beberapa minggu dari kes Kak Limah tunjukkan diri tu kan. Hari tu Ani dengan Arif ada dekat rumah ayah Arif.
tak jauh sangatlah pun daripada rumah sewa mereka tu. Jaraknya lebih kurang dalam 15 minit drive dah sampai. Setiap minggu mereka ni akan tidur dekat rumah Ayah Harib untuk sehari dua macam tu. Temankan Ayah Harib sebab Mak Harib ni dah meninggal dunia beberapa tahun yang lepas akibat kanser lah macam tu. Masa tu lebih kurang pukul 9 pagi, Cik Zul ni ada kat ofis kan. Ni WhatsApp Cik Zul. Cik Zul, tet, Afan ni dari malam tadi duk gelak-gelak sambil pandang kat siling. Tet, macam ada yang agah dia gitu. Lama juga dia gelak-gelak sampai tak isap susu. Tet, dia type juga. Sebelum ni saya agah dia pun tak adalah dia gelak sampai macam tu sekali. Malam tadi bila dah tidur baru dia terhenti gelak macam tu. Tapi pagi ni bangun tidur dia sambung gelak balik. Stres saya dia buatnya. Tet, dia type. Cuba cakap kat benda tu, kalau dia tak pergi dari situ, nanti nahas dia. Jadi Cik Zul ni, dia cuba beri cadangan bernas macam tu lah. Bernas ke macam tu. Lepas tu Ani pun balas lagi tau, dia reply tau. Saya dah cakap tadi, kalau kau tak pergi, nanti aku report kat Cik Zul. Tapi Afan masih sama juga, dia gelak-gelak dekat siling tau. Oh, ni jenis tak makan saman ni. Cadangan bernas Cik Zul tu dah jadi cadangan yang tak boleh pakai dah time tu. Sekejap ya, Cik Zul dia masuk ke surau kecil dia dekat ofis tu kan. Jenis yang tak makan saman macam ni tak payah cakap banyak dah. Cik Zul masuk ke dalam surau, lepas tu dia duduk menyandar kat dinding. Cik Zul tengok dekat rumah Ayah Arif, ada seekor badut tengah belia tau, duduk mengagahkan Afan. Belakang badut tu pada jarak lebih kurang 3 meter, ada pula seorang nenek tua, badan dia bongkok 3, bersanggul siput, bertongkat tau. Kalau dulu menggunakan kaedah tertentu, memang Cik Zul ni akan cuba susul dan cuba mencari tahu siapa badut tu, siapa nenek tu, dari mana mereka datang. Tapi sekarang Cik Zul lebih mengambil sikap, nah lentaklah, dia tak ambil peduli dah tentang semua tu. Tak kisahlah dari mana mereka datang sekalipun, yang penting masalah settle. Nak kena settle juga ni. Badut dengan nenek tu macam menyedari kehadiran Cik Zul tau. Tapi macam dia buat endah tak endah macam tu lah. Okey lah, kalau macam tu senanglah kerja Cik Zul. Cik Zul pancung 2 kali tangan kanan dia membelah angin dekat depan dia secara menyeru. Sejurus tu Cik Zul dia whatsapp Ani. Macam mana Afan sekarang? Cik Zul tanya macam tu kat Ani tau. Dah tak gelak-gelak lagi dah Cik Zul. Baru beberapa saat berhenti je gelak, tiba-tiba dia menangis lah pula. Bila bagi susu terus diam. Isap susu pun macam lapar sangat. Mana tak laparnya, asyik gelak je sampai tak nak isap susu. Saya dah agak ni mesti Cik Zul dah buat apa-apa ni sampai benda tu pergi. Betul kan? Dia tulis macam tu. Yelah, baru je saya sekeh kepala 2 ekor tu. Harap dia orang tak datang lagi lah macam tu. Alhamdulillah, insyaAllah Cik Zul harap-harap tak adalah yang ganggu lagi lepas ni. Ditulisnya Ani macam tu. InsyaAllah balasnya Cik Zul, sama-sama lah kita doakan macam tu. Sejak dari awal Cik Zul ni membantu Ani dengan Arif sepanjang 2 tahun, macam-macam sakit, macam-macam gangguan yang mereka hadapi tau. Selepas beberapa tahun berlalu, dah tak ada gangguan yang teruk yang mereka alami. Hanya kadang-kadang adalah makhluk yang berminat nak singgah sebab diri Ani dengan Arif kan dah ada laluan. Sekarang hanya terserah kepada amalan mereka dan izin dia untuk membolehkan adanya pendinding pada diri mereka. Dan seterusnya, laluan mereka tu akan berangsur-angsur tertutup. Macam itulah. Macam itulah kisahnya apa yang berlaku pada Ani dan Arif. Sebab cerita ni pendek sangat, jadinya akak buat keputusan untuk tambah lagi satu cerita. Cerita ni dia kisah 3 sahabat tau. 3 sahabat ni memang terror tau. Mengumpat orang terror, bekerjasama pun terror, bergotong royong pun terror. Akak gelarkan 3 sahabat ni sebagai La Ju Na. Masa tu cantik tak? La Ju Na gitu. Okey, Silla ni dia duduk dekat perumahan sama mereka ni berjiran, tapi jirannya tu bezanya tu si Ju ni berada bersebelahan dengan Silla ni, Sina ni berada berdepan laluannya si mereka berdua ni. Jadinya satu hari ni Silla ni dia baru pindah bersebelahan dengan rumah si Ju ni. Jadi yang si Ju ni tak ada apa-apa pun, rasa macam pelik-pelik dekat rumah, tak ada. Tapi kan bila La ni pindah dekat rumah Ju sebelahnya ni, dia mulai didatangi dengan bunyi-bunyi bising tau. Maksudnya macam ni, La ni dia dapat dengar bunyi macam orang tengah memasak pukul 3 pagi. Bayangkan, bukan masak
kaleng-kaleng punya masakan tau. Dia masak macam buat sambal. Tung 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 dia menumbuk sambal tau. Cuba fikirkan siapa yang nak menumbuk sambal pagi-pagi buta pukul 3 pagi macam tu. Akak bagi gambaran kawasan rumah mereka. Mereka ni tinggal rumah teres satu tingkat dan mereka ni berada jarak yang agak jauh lah. Di belakang bangunan mereka ni ada satu bangunan yang agak lama dan bangunan tu tak didiami oleh sesiapa pun. Dan untuk pengetahuan korang, satu hari ni lah ni dia suka memasak dekat luar dapur. Maknanya dia ada dapur basah tu di bahagian belakang tau. Dapur basah tu tak tertutup secara rapat lah, maksudnya separuh tembok je tertutup, bahagian atas belum nampak. Jadilah ni tengah galik-galik tengah masak, sebab dia kan nak masak untuk suami dia balik kerja dalam pukul 11 malam, kerja kilang kan. Jadilah ni galik-galik masak pun semua, dia ada terdengar macam bunyi tapak kaki orang berjalan tau, kuat macam sengaja dibunyikan tau. Jadi dia tak adalah nak tengok, tapi hati kita manusia ni, aku nak tengok lah, walaupun aku takut, aku nak jenguk juga. Tapi dia jenguk juga bertemankan anak perempuan dia. Jadi bila dia jengukkan, dia nampak ada perempuan berkebaya nyonya tau. Baju berkebaya nyonya warna merah sedang berjalan memegang kipas. Korang bayangkan, dekat belakang rumah dia tu, satu lorong yang dibatasi dengan tembok tinggi. Di sebalik tembok tinggi tu ada rumah yang kat cakap kosong tadi kan. Lepas tu dia perhatikan perempuan tu, dia berjalan. Bukan berjalan yang kita ada macam bahu berjalan kan, macam tu ada lenggok dia. Tak ada. Dia macam menyusul kemudian menghilang. Perempuan tu tak pandang pun ke arah La ni, tapi dia terus memandang straight depan, terus berjalan yang orang kata berjalan yang straight macam tu tau. Tak cecah tanah, tak adalah pula dia tengokkan kaki dia ada ke tak. Tapi dia yakin dan pasti itu bukan manusia. Dia tak ambil pot lagi time tu, dia buat tak tahu je. Tapi selepas tu ada efek dia, dia dah tak masak melebihi daripada pukul 9 malam. Ha, macam tu. Lepas tu dia tak cerita tau kepada jiran dia Ju dengan Na ni. Dia diamkan sehinggalah Ju ni mengadukan kepada mereka ni berkumpul bertiga. Dia cakap lah, dia kata, korang ada dengar tak bunyi pelik-pelik, kata. Ju ni dah mulai dengar bunyi pelik-pelik tau. Yang La pun dia buat-buat tak tahu kan. Dia tanya, bunyi apa Ju? Macam tu. Lepas tu Ju pun cakap lah, aku ada dengar bunyi kotak jatuh, dia kata. Sebab La kan baru pindah, baru tak baru lah, mungkin ada barang yang belum disimpan, belum diatur kan. Lepas tu La cakap, bukan kotak dari rumah aku. Dan La dia pun ceritakan yang dia dengar ada orang menumbuk sambal pada pukul 3 pagi. Bila ditanya pada jiran sebelah, jiran sebelah tak menumbuk sambal. Dinafikan oleh Ju jiran dia ni bahawa dia pun menumbuk sambal, memang tak ada. Mereka sekarang dah moden, dah guna blender korang. Mana maunya menyambal-nyambal kopi tu, melainkan nak buat sambal. Ha, memang. Tapi bila dinafikan, mulalah mereka ni rasa ketakutan tau. Sebab bunyi kotak yang didengar oleh Ju ni bukan didengari oleh dia seorang. Suami dia pun turut sama dengar. Dum! Macam kotak tu dijatuhkan untuk menakut-nakutkan pada mereka tau. Diakui bahawa kotak tu memang disimpan atas almari dengan tujuan tak nak buka dulu. Kotak tu nak biar kat situ. Isi dalam kotak tu memang berat-berat. Mustahil lah dia nak jatuh kan. Bila mereka pergi tengok pada kotak tu, kotak tu memang tak jatuh. Tapi bunyi dia seakan-akan kotak tu yang jatuh dari atas almari tu. Jadi bila dah tiga ni berkumpul, maka datanglah seorang lagi. Seorang lagi nama dia Ra tau. Ni jiran sebelah Na tadi. Lepas tu si Na ni datang, dia pun cakap, weh kurang, aku ada dengar tau. Dengar apa pula? Sibuk lah kita nak dengar kan. Korang bayangkan, anak jantan aku pergi belajar tau. Belajar dekat KL. Tapi bilik dia tiba-tiba terbuka sendiri weh. Macam tu. Cuba bayangkan, Na ni dia dah tidur nyenyak malam, tengah malam kot. Tiba-tiba bilik anak lelaki dia yang berada di hujung rumah dia tu terbuka sendiri. Dia bukan terbuka yang terbuka bodoh macam tu. Dia buka pasal tengah bunyi macam sengaja ditekan oleh seseorang supaya bunyi tu kuat tau. Bila Na ni cuba untuk bangun daripada katil dia nak pergi jengukkan pada bilik anak dia tu, tiba-tiba pintu bilik ditutup dengan ketat seolah-olahnya ada seseorang dari dalam bilik tu sedang tutup. Jadi Na ni dia agak berani. Dia macam bukan tak percaya, tapi tak pernah lalui benda mistik tau. Dia pergi dekat bilik tu, dia cuba buka tombol bilik tu.
berkunci. Memang berkuncilah sebab bilik anak lelaki dia memang sentiasa berkunci. Melainkan kalau anak lelaki dia balik, baru dibuka kuncinya. Jadi bila dia cuba buka tak boleh, cuba buka tak boleh. Selangkah dia keluar untuk meninggalkan kawasan bilik anak dia tu, tiba-tiba pintu bilik anak dia terbuka sendiri. Korang bayangkanlah, kalau korang lah yang lalui, korang nak pusingkan badan nak tengok atau korang nak lari pergi, pergilah tak kisahlah dekat siapa-siapa. Tapi pilihan yang ada pada Na ni adalah dia lari pergi terpa kat suami dia tau. Sebab dia dah tak tahan dengan apa yang dia tengok, dengan apa yang dia dengar. Dia terjun kat katil, dia pergi kejutkan suami dia. Lepas tu suami dia pergi balik semula kat bilik tengok, memang pintu bilik dah terbuka. Hakikatnya pintu bilik tu sebenarnya terkunci. Bila suami dia tutupkan pintu bilik, pandai pula dah tutup tu kan, cuba untuk didengari semula mereka berdua ni bunyi tu. Dah tak ada dah. Rupanya dia cuma nak mengagah ataupun dia nak mengusik kepada Na ni je. Jadi Na ni tak apalah, biarlah, benda tak ada apa kan, suami pun ada kat rumah, let lah, teruskan tidur, buat tak tahu kan. Sampailah satu tahap tu, satu masa tu, tandas bilik air dia terbuka, terkatup sendiri. Dan yang paling menakutkan, bila pilih bilik air dia, mana pipe tu, dibuka sendiri, air tiba-tiba je keluar sendiri. Itu part yang memang Na tak boleh nak tahan, meremang sampai ke tengkuk, sampai dia tak sanggup nak pergi tutupkan balik semula pipe air dalam bilik air tu. Tapi lepas tu dia mengakui bahawa dia kerapkan buat solat jemaah dalam rumah, dia kerapkan mengaji dalam rumah. Alhamdulillah benda tu berangsur-angsur dah tak mengganggu dia. Itu yang dia ceritakan kepada Ra, kepada Ju dengan La ni kan. Itu yang La ni, dia ambil inisiatif yang sama tau. Dia perdengarkan pada ayat-ayat suci Al-Quran dalam rumah. Alhamdulillah, lepas tu tak ada dengar lagi benda-benda macam tu. Tak ada dia nampak lagi pada benda-benda yang dia nampak tu kan. Tapi Ju ni mungkin dia terleka, dia tak ambil pot pada apa yang diberikan sebagai tips lah kan, untuk mengaji, memperdengarkan benda-benda yang ayat suci Al-Quran kan. Jadi dia selalu diganggu lagi tau, diganggu dengan bunyi tapak kaki seseorang sedang berlari dalam rumah. Lebih lagi menakutkan pada Ju ialah dia nampak macam ada bayang-bayang dalam rumah dia tau. Dan setiap kali itulah mereka ni semua berempat mula berinteraksi dengan lebih kerap untuk menceritakan pengalaman masing-masing. Jadi masing-masing bagi tahu, ish, apa tu? Apa tu sebenarnya? Jadi terfikir tau. Jadi La ni dia ada panggilkan ustaz untuk tengokkan dekat kawasan rumah tu. Tapi yelah, ustaz pun tak boleh nak scan apa yang ada kat rumah tu. Ustaz pun akan bagi cadangan yang sama, akan suruh solat, sentiasa solat, ingat Allah, sentiasa bacakan ayat suci untuk jadi pendinding tau dalam rumah tu. Jadi La sentiasa buat benda tu. Dan Ju pun dia dah mula berangsur, dia dah mula dipasang, memang diakui dia pasang pada ayat suci Al-Quran tu. Waimah husband dia nak pergi buat kerja, kerja macam husband dia ni buat kerja, buat balik rumah, kerja-kerja komputer kan, pergi buat kat belakang, dia akan baca, pasang orang mengaji Al-Quran. Punyalah dia risau, dia takut. Sehinggalah satu hari ni si Ra ni, dia pernah nampak ada satu lembaga. Dia lembaga putih tau, dekat atas satu pokok membelam depan rumah dia. Lembaga tu pada awalnya berdiri dekat pokok tu, tegak je macam tu, tak ada ganggu siapa-siapa tau. Tapi sebabkan Ra ni dia terbangun daripada tidur lebih kurang pukul 1 pagi macam tu, dia cuba tegurkan pada benda tu tau. Bila dia tegur pada kenapa tu, dia ingatkan jiran-jiran dia kot. 1 pagi kadang-kadang dia orang ni berkumpul, kadang 3 pagi tak tidur lagi. Kalau kena pada time untuk dia orang menyembang, memang melarat sampai 2-3 pagi. Dia tegur, konon-kononnya adalah jiran yang menyakat ke apa ke kan. Bayangkan korang, masa dia tegur Ra tu, dia nampak pada makhluk tu berpaling dekat dia dengan muka perempuan tu. Meremang tu, muka perempuan, kaki tak cecah tanah confirm, hanya kain melirik-lirik, memandang tenung dekat dia dengan kesamaran lampu jalan. Cuba bayangkan, tiba-tiba Ra tu, dia nak menjerit tak boleh, apa tak boleh, semua tak boleh, terjelepuk dekat pintu sliding dia. Lepas tu benda tu, masa dia terjelepuk, dia masih boleh ingat lagi pada makhluk tu terbang, bukan berjalan, yang terbang melebihi pada rumah teres dia tu. Cuba bayangkan, takkan tu galah aku kat Munti kan, buat kerja macam tu kan. Lepas tu bila dah kejadian tu bertubi-tubi, maka lebih ramailah kisah-kisah mistik dia ni dikongsi. Kongsi pula pada jiran tu, kongsi pula pada jiran ni. Sampailah ada satu tahap tu mereka buat keputusan untuk selalu buat makan-makan, baca doa selamat, kira
Mereka ni berbincang dengan cara yang lebih baik untuk mengatasilah perkara-perkara tu. Dan sekarang ni untuk pengetahuan korang semua, mereka seolah lali tau. Nak bercerita dah bercerita, nak usaha dah usaha. Sudahnya bila bunyi ada bunyi budak-budak macam orang berlari, budak main guli ke, bunyi dung-dung apa almari ke, dinding ke, mereka cakap apa tau? Mereka ambil inisiatif seperti yang Encik Zul bagi tahu. Korang nak main-main lah. Lantak korang lah nak main sampai pukul berapa, jangan kacau kita orang sudah. Dia gunakan inisiatif yang macam tu. Sampai dia orang pun cakap pada perkara yang mengganggu dia macam na tu kan. Bukan dia tak dengar, dia dengar lagi bunyi macam bunyi pintu. Oh nak main pintu ke? Ha, mainlah, lantaklah, kamu mainlah, aku nak tidur, aku ngantuk. Sampai tahap pemikiran mereka dah jadi nak kata berani, tak berani, tapi dah lali dengan keadaan. Macam itulah kisahnya. Seram tak tahulah. Tapi pada akak, kalau kita berada di tempat dia orang ni, suri rumah tu, kita akan rasa seram dia. Itulah. Apapun tip ataupun info yang ingin disampaikan kat sini ialah, jangan tinggal solat, banyakkan baca Al-Quran, lazimi pada Al-Quran, dan sentiasa lazimi zikir ataupun istighfar. Untuk kita sentiasa mohon pertolongan dari Allah, insyaAllah. Sekian saja untuk perkongsian pada kali ini. Sekian saja dua kisah pada kali ini. Apa yang baik sama-sama kita ambil jadikan sebagai teladan. Apa yang buruk sama-sama kita ambil jadikan sebagai sempadan. Jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Dan jangan lupa untuk kongsikan kisah-kisah anda pada akak. Bye. Assalamualaikum. Bye. Terima kasih. Bye. Assalamualaikum.